datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini Elvin Gaming kembali mainkan Gamepad Simulator X lagi ya. Dan di episode kali ini guys, kalian sudah punya hit terbarunya belum? Hiuk Scarecrow. Kalau kalian sudah dapat berarti kalian hoki juga ya. Dan ngomong-ngomong, untuk menurut Elvin Gaming itu yang Hiuk Scarecrow itu terlalu mudah gitu, isi gitu, karena Elvin Gaming sudah punya banyak ya. Ini hasil dari gacha, belum pernah Elvin Gaming yang namanya beli hiuknya guys. Tapi menurut Elvin Gaming sangat-sangat easy banget, easy peasy wili-wili. Dan kita akan bakal tunjukin guys. Oke, ini dia guys, Elvin Gaming sudah dapatin berapa nih guys? Sudah dapatin 6 gitu dan sudah komplit gitu loh guys. Wow. Ini kita sudah punya yang goldnya, yang biasa. Dan yang paling wow-nya itu kita sudah dapat rainbow-nya gitu loh guys. Wow, wow, mantap kan? Gimana, kalian sudah dapat belum? Tolong tuliskan di komentar ya. Kalau kalian sudah dapat berarti hokinya sama dengan Elvin Gaming gitu ya guys. Oke, langsung aja kita coba masuk ke eventnya dulu guys. Kita masuk ke event Antum mana? Kayak bahasa Arab guys ya. Kita masuk ke musim gugur guys. Oke guys, kita langsung aja masuk ke musim gugurnya guys. Dan di sini Elvin Gaming paling senang tuh, wah, mapnya bagus banget guys, kayak sejuk gitu. Di sini ngomong-ngomong ada secret gak sih? Dari kemarin Elvin Gaming cari secretnya kok nggak dapat-dapat? Ya belum nyari sih. Tapi ngomong-ngomong di sini untuk pohonnya bisa dinaikin semua kayaknya guys ya. Oke, kita bakal naikin, coba kok susah banget naiknya. Oke, kita coba guys. Wah, kita bisa naik di sini guys. Wow, ini untuk eventnya kayaknya nggak lama gitu guys. Habis musim gugur berarti kita pindah ke musim semi gitu guys. Kalau sudah musim semi berarti untuk musim gugurnya sudah habis gitu guys. Makanya kalau kalian belum mendapatkan yang namanya Hiuk Scarecrow ini guys, buruan kalian gacak. Karena untuk cara dapatinnya nggak terlalu susah gitu ya. Elvin Gaming malah belum mendapatkan ininya loh guys, yang hiuk satunya ini. Apa namanya ini, kita bakal lihat dulu guys. Ini guys, untuk balonnya oranye ini, hiuk balon oranye ini kita belum dapatin guys. Padahal kita sudah dapat 6 gitu untuk hiuk yang scarecrownya. Wow, ini kayaknya si Bang Preston please kasih ini, kita nggak dikasih yang namanya hiuk balonnya. Dan ngomong-ngomong tuh harganya sih berapa sih ya, kita belum lihat list value-nya. Apa kita lihat list value-nya dulu guys ya? Oke, nanti dulu kita keliling-keliling ini dulu guys, dari kemarin belum keliling-keliling di sini ya. Jangan-jangan di sini ada tempat rahasia juga, Elvin Gaming juga belum pernah ngulik-ngulik di sini guys. Kira-kira ini bisa naik guys, guys? Kita bakal coba guys, karena Elvin Gaming itu pakai karakter kayak gini susah karakternya kalau mau naik-naik kayak gini. Harusnya kalau kalian pakai karakter biasa itu lebih mudah kayaknya untuk naik gini ya. Oke. Wih guys. Wih. Susah banget guys. Ya nyangkut kita guys. Wah, malah miring hiper buat kita guys. Oke lah guys, kayaknya susah banget untuk naikinnya. Ya. Oke guys, kita keliling-keliling dulu guys. Siapa tahu kita bisa manjat guys ya. Oke guys, oke. Ya nggak bisa guys. Ya nggak bisa guys. Bisa. Ya nggak bisa. Kita mentok di sini lagi guys. Kita muter-muter aja misalnya. Oke, nggak bisa naik ya. Harusnya bisa sih ya naik. Wah, malah ngepek guys. Meninggoy guys. Kita malah meninggoy guys. Oke lah guys, kita bakal lihat value-nya, list value-nya untuk harganya untuk pet hiuk scarecrow ini berapa harganya guys. Hiuk orang-orang sawah yang suka nunggu sawah, padi di sawah, padi yang banyak burungnya itu yang nunggu hiuk-hiuk ini guys. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita bakal yang namanya menuju ke list value-nya, kira-kira harganya berapa, apakah lebih murah daripada yang hiuk kemarin. Yang event kemarin tuh ya agak mudah kita dapatinya itu kalau nggak salah hiuk mana guys ya, bentar guys. Hey, ngadepnya sini. Walah, nggak mau ngadep sini. Hey, gimana ini? Gimana nggak mau nurut ini? Kayaknya kemarin yang lebih murah itu yang ini guys ya, yang hiuk herok ini untuk cara dapatinya mudah juga sih, tapi lebih mudah hiuk herok itu karena ini
gunain game gitu, makanya jarang yang gacha. Kalau kemarin kan benar-benar free gitu. Terus cara dapatin yang balon itu loh guys, Elvin Gaming belum dapatinnya. Ini ceritanya gimana sih ini? Padahal mau apa namanya, mau lihat value-nya ini, tapi kok belum dibuka-buka. Oke guys, langsung aja kita bakal menuju ke value-nya. Kira-kira harganya berapa guys? Oke, let's go. Oke guys, kita sudah ada di Pet Simulator X Value guys. Oke, di sini ini hiuk yang lama guys ya. Oh, ini yang lama guys. Kita bakal coba cari informasi lagi. Di sini oh ini guys, ada Antum. Gimana sih bacanya? Antum event musim gugur lah ya, musim gugur. Event musim gugur. Makanya kalian cepet gacha karena untuk eventnya ini cuman musim gugur. Nanti kalau sudah musim semi ya ganti lagi untuk petnya. Kayaknya petnya bakal ada baru lagi, baru terus update terus, lebih asik guys ya kalau nggak pernah update itu. Nah ini guys, bentar, ini untuk Golden Hue Cupcake-nya harganya 250 billion. Wah murah guys, ini 60 billion untuk cupcake-nya. Dan kemarin yang event teman berapa ya, berarti lebih murah lagi. Guys. Oh, kita mau lihat dulu ini guys. Kok malah muter-muter di sini guys ya? Kita bakal lihat Autumn Event. Gimana sih bacanya? Dan di sini guys, untuk harga yang terendahnya 275 billion. Wah, lumayan juga. Sudah turun 25 billion. Waduh, guys. Kayaknya harus cepat kita jual nih, guys. Kalau enggak kita bakal rugi nih guys. Dan ngomong-ngomong untuk goldennya, wih, mahal juga guys. Elven Gaming punya satu. Dan yang paling mencengangkan ini guys, ini harganya 6T guys. Waduh, mantap. Elven Gaming punya satu ini, punya satu ini, dan punya satu ini. Bagaimana besok kalau kita coba trade yang ini guys ya. Ini Elven Gaming, jangan ini sih. Kalau ini masih mahal guys ya. Ini harganya 275B, 275B, 1,2T, kemudian yang rainbownya 6T guys. Oke, dan di sini ada yang biasa guys, ada yang mythicalnya. Untuk mythicalnya harganya normal 3M, golden 8M, rainbownya 25M, dark smiternya 125M, lumayan juga sih guys. Dan ini untuk mythical yang hatinya hardcore-nya guys 150M, dan dark smiternya 15B. Wah mahal juga guys ya. Waduh, oke ini yang biasa guys. Oh ini juga mahal juga guys. Dan kayaknya untuk update kedepannya bakal ada ini guys ya. Ini Hugh White Balloon Cat. Waduh, bakal ada yang putih guys. Berarti nanti dulu kayak di Indonesia guys, siapa guys? Balonku ada 5 gitu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya meletus balon hijau dor. Balon hijaunya tadi udah ada guys ya. Yang hijau kan yang di event Antum itu ada hijaunya. Oke lah guys, kita bakal coba bandingin dengan pet yang lama guys. Oke, pet kita coba lihat dulu guys. Untuk harganya sekarang berapa guys ya? Apakah lebih turun? Apakah masih stabil guys? Oh guys, ini untuk hiup Santa Claus sekarang sudah murah guys. Oh, pumpkin catnya sekarang murah guys, 425 billion. Wow, bagaimana besok kalau kita trending plaza aja guys ya? Kita bakal bawa hiu kita ke trending plaza. Akankah ada yang nawar dengan harga fantastis atau malah biasa saja guys? Yang jelas kita bakal cari yang trade aja guys ya. Kita cari yang sama-sama hiu gitu. Gak mau Elven Gaming kalau diganti dengan gem gitu, karena gem Elven Gaming sudah ada banyak guys ya. Wow, sombong. Dan ini golden hiu paketnya termasuk naik gitu guys ya. Naik apa gak sih guys? Kayak naik gitu, 90 billion. Kayaknya kemarin 60 billion gitu guys ya. Waduh, sudah naik guys. Dan kita bakal lihat lagi guys. Dan ini 47 T guys. Wah, ini golden hiuk dragon. Wah, mahal juga dragon sekarang guys ya. Ini hiuk lucky cat udah murah guys. Sebenarnya Elven Gaming mau cari ini hiuk, ini kayak lucu gitu guys, tapi nggak pernah dapat. Oke lah, ini hiuk cupcake yang kemarin guys ya. Ini sebenarnya cara dapatnya agak susah gitu, tapi kok malah murah guys ya. Dan yang paling murah mana guys ya? Wih, ini super corgi sudah murah guys. Wow. Wah, ini guys, golden hiuk hellrocknya murah banget guys. Cuman 20 billion guys. Yang rainbownya 60 billion guys. Wah, murah banget guys. Tinggal 20 billion. Ya ampun guys. Oke lah guys, kita bakal coba gimana kalau koleksi ini aja guys ya. Ini kita banyakin tadi mana guys? Bentar. Ini guys. Masih guys.
Nah ini guys, untuk hilknya murah banget ini guys, cuma 9,5B sama 20 billion guys. Wow, murah banget ini guys. Jangan-jangan nanti untuk hilk yang orang-orang sawah itu juga bakal murah guys. Bagaimana kalau besok kita bakal kebawa ke trending pajak aja guys. Kalau sekarang kayaknya untuk videonya kelamaan gitu guys ya. Oke guys, gak usah lama-lama, besok kita bakal yang namanya masuk ke trending pajak. Dan apakah ada yang menawar secara gila-gilaan atau fantastis guys, kita bakal lihat besok guys ya. Oke guys, kita bakal kembali. Woi, ultra raki kita udah habis guys. Oke guys, dan kita coba bakal gacha-gacha bentar guys. Mudah-mudahan kita dapat hiupnya guys. Oke guys, nah kita nabrak pohon terus guys. Oke lah guys, kita di sini guys, kita bakal ambil dulu ini guys. Kita hadiah kita bakal ambil dulu di sini. Elfin Gaming belum pernah dapatin hiupnya gitu loh guys. Ini nih gimana sih? Sebenarnya ada hiupnya enggak sih? Kok enggak pernah dapat gitu? Oke, dan nah enggak pernah dapat juga loh guys di sini. Ya ampun, kalian pernah dapatin enggak dari event ini? Event yang mastery ini kalian pernah dapat enggak? Kalau Elfin Gaming event master dari mana ini guys? Ah, mana sih? Oh, ini guys di atas ya. Ya ampun, ya ampun. Oke guys, kalian sudah pernah dapatin yang namanya hiuk dari event master ini belum ya? Kalau Elfin Gaming belum pernah dapatin guys. Ya ampun, kayak susah banget, lebih susah daripada susah. Wah, gimana sih ngomongnya? Bolak-balik. Oke lah guys, kayaknya videonya cukup sampai di sini aja ya, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like video ini dan tada-tada-tada. Sampai jumpa di video berikutnya. Elfin Gaming mau gacha dulu, AFK dulu guys.